Halo Sobat Utusan TV, ketemu lagi dengan saya. Motif kali ini adalah Elsa yang simpel. Elsa Ralaka The Monk. Untuk lampu sebelah kanan masih standar ya, masih bohlam yang warna putih. Dan lampu kiri memang sengaja dibuat kuning. Kenapa? Karena menurut informasi lampu berwarna kuning ini sorotannya di malam hari, terutama di waktu hujan dan di waktu kabut, sangat bagus. Ini baik untuk menghindari kita dari faktor keselamatan. Jadi ini adalah safety juga buat pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Dan untuk grill di tengah sini kan ada grillnya, ini sengaja dilepas biar kelihatan garang. Nah, kayak singa gitu, garang sekali. Di bawah bumper ada spoiler. Spoiler ini fungsinya biar kelihatan mobil ini mobil racing, mobil kecepatan tinggi dan lebih rendah daripada aslinya. Aksesoris-aksesoris seperti ini membuat mobil kita kelihatan jauh lebih indah. Dan motivasi kita hari ini, kurang tidur tapi banyak bermimpi. Nah, orang-orang sukses pada zaman dahulu kala, banyak yang bersukses karena bermimpi. Dan mereka bangun untuk mewujudkan mimpinya. Salah satunya adalah The Monk Elsa modifikasi ini. Dibanderol dengan aksen singa yang meraung-raung. Wow, menjadi mobil ini akan lebih garang. Karena beberapa aksesorisnya memang sengaja dibuat dop dan memutar. Mulai dari variasi ini, bawah ini, di belakang, bumper belakang ini. Bumper belakang pun sudah di custom, ditambahi beberapa lampu-lampu tambahan sehingga kelihatan lebih eksotis. Tambahan knalpot racing, wheel dop, sehingga mobil ini kelihatan sempurna. So, jika Anda ingin melihat mobil ini secara lengkap, mulai dari interiornya, maka pastikan Anda like, subscribe, dan komentar. Perlu tambahan modifikasi ini, nanti akan kita sampaikan kepada pemiliknya agar di custom lebih baik lagi. Oke, tanpa banyak kata, check it out.